kuliner mahasiswa. Yummy. Reza, tadi kan kita berdua nih ya, romantis. Iya, romantis. Sekarang bakal ada orang ketiga di antara kita. Waduh Nevi, kamu udah mulai mengkhianatiku ya kali ini. Cuma hari ini aja. Iya, tenang iya, aja deh pokoknya. Nah, sekarang kita sudah bersama owner dari Krimil Cafe nih. Nah nih Mbak Dia. Halo, halo Mbak, selamat siang. Iya. Kayaknya Mbak Dia ini tulang rusuk kamu yang telah hilang. Iya deh, tulang rusuk aku yang telah hilang. Oh, sekarang udah bertemu lagi ya. Udah bertemu lagi. Dan tadi kita udah dikasih apa nih? Udah dikasih gratis nih. Bonusan dari ownernya. Bener. Aduh, baik banget lagi. Siapa nih yang mau coba dulu? Kamu aja. Gak apa-apa dulu ya Mbak dicoba ya? Oh iya. Oh, saya coba ya Mbak ya. Enak banget gak? Enak banget. Kamu coba ya Ti ya. Ini sobat kurma, aduh. Makasih loh Mbak ya. Enak banget Ti. Gimana, udah? Enak, pokoknya pas. Oke, sekarang kita bertanya-tanya sama ownernya ya. Iya. Mbak, sejak kapan sih Krimil Cafe ini berdiri? Sekitar akhir 2015. Oh, 2015. Lumayan, berarti ya, masih baru-baru ini ya. Tapi sudah tapi bagus. Tapi udah bagus banget nih, udah rame juga ya. Iya, apalagi enak-enak juga iya, nih es krimnya. Terus kita lihat nih Vi, menunya tuh udah banyak banget ya. Dari A sampai Z-nya nya udah ada deh. Terus segar-segar, apa sih yang jadi andalan iya, di Mbak Krimil Cafe ini? Jadi kan kita ingin beda sih, sesuai teknologi kita, di way to eat es krim. Oh jadi gitu. Jadi ada itu es krim Thai kokonat yang tadi ada batok kelapanya. Oh yang kelapa tadi ya, wah untung pantes banget ya kita nyobain tadi. Oh, enak banget pokoknya Mbak, ya ampun. Terus apa sih harapan Mbak buat Krimil Cafe ini? Iya, ya, beberapa bulan sekali kita selalu mau menunjukkan produk baru, inovasi baru. Jadi kita pengen sih menunya tetap semakin baik, semakin banyak, dan kita bisa buka cabang lain. Waduh, yang ini ya, termasuk produk baru nggak? Iya, ini termasuk produk baru. Oh, waduh. Sedih, Pak. Tadi apa yang namanya? Thai Mango. Oh gitu, asik banget. Aduh, iya, langsung nyes gitu loh Mbak. Nyes, produk baru, gratis lagi. Orangnya baik ya. Aduh, ya ampun. Iya, apa saja sih sosial media yang ada di Krimil Cafe? Iya, sebenarnya Sobat Kurma tahu juga kan. Kita ada Instagram @krimil_id. Kita juga ada website www.krimilid.com. Iya nih Sobat Kurma ya, langsung follow ya. Cek juga websitenya biar nggak ketinggalan update-update terbaru tentang. Jangan cuma diliatin aja, orangnya udah ngasih tahu loh ya. Oke Mbak, terima kasih ya. Terima kasih ya Mbak. Nah nih Reza, kayaknya kurang sip deh kalau nggak ada pengunjung ya. Iya. Tadi kan kita udah tanya-tanya sama ownernya, iya, sekarang kita tanya-tanya sama pengunjung. Iya nih. Gimana ya? Gimana ya kalau langsung kita cari aja. Ayo kita cari yuk. Lah itu masih yuk. Iya, Reza. Aduh. Aduh. Ganteng banget ini. Banget nih. Tulang rusuk lagi. Tulang rusuk kamu yang telah hilang. Tulang rusuk kamu ada berapa sih? Ada banyak. Mas, silakan mas. Aduh. Silakan duduk mas. Aku jadi grogi nih deket-deket sama tulang rusuk. Ganteng banget ya Vi. Ah ganteng banget. Aduh. Berkenalan dong mas, namanya siapa? Iya. Nama saya Ezra. Ezra, aduh. Halo mas Ezra. Duingin Ezra. Aduh, duingin banget. Reza, Ezra. Kamu kembar, kayaknya ya? Cocok deh kayaknya. Cocok sama kamu dong yang cocok. Oh ya udah nih, kita sekarang mau tanya-tanya aja nih ya. Kamu tahu dari mana sih Ezra Krimil Cafe ini? Saya, aku taunya ini dari Instagram sih. Dari Instagram? Waduh. Instagram ya. Berarti Krimil Cafe ini lagi ngehits-ngehitsnya di Instagram. Banget. Terus apa lagi nih? Apa sih yang jadi favorit kamu nih di Krimil Cafe ini? Kalau aku sih sukanya pesen yang red velvet. Waduh, red velvet merah-merah. Tapi kita belum nyobain ya. Iya. Habis ini aja deh habis kita nyobain. Terus satu kata deh buat Krimil Cafe. Krimil Cafe. Satu kata, apa ya? Apa ya, mikir ya? Itu, delicious. Wah, wow, delicious. Udah ganteng, sering kesini, delicious lah ini. Aduh, ya ampun, aku jadi jatuh cinta sama satu kata Ezra. Deh buat Ezra buat dari kampung. Aku aja ya, ganteng. Aduh, Vivi, aku ganteng gak, Vivi? Enggak, gantengan Ezra. Aduh, kamu sekarang gitu Ezra ya. Vivi, aku ada tebak-tebakan nih buat kamu. Apa? Aku mau gombal ya. Iya dong, silakan boleh. Apa sih perbedaan kamu sama es krim? Apa ya? Gak tahu nih. Iya nih, kalau es krim itu ditaruh di kulkas. Iya. Kalau kamu ditaruh di hati aku aja ya. Ya ampun, kamu gombalin aku di depan sama keluar rumah. Gak apa-apa dong, romantis. Hei kamu jangan, sekarang ini kan udah sama pengunjung nih. Iya. Sekarang udah selesai kan kita tanya-tanyanya. Iya. Oke, terima kasih Ezra. Iya, selamat menikmati lagi ya. Oke, terima kasih. Ayo, ayo. Ya Niti, tadi kita udah bincang-bincang nih sama owner.
udah sama pengunjungnya juga. Ownernya cantik, pengunjungnya ganteng. Tadi dia tuh gemeteran loh, salim sama aku. Kamu sini-sini dong. Apa deket kamu gitu ya? Aduh, biar apa sih? Biar makin adem. Kita ada di toko es krim. Oke. Nggak terasa ya, Zah, sudah 30 menit nih telah berlalu nih Sobat Kurma. Tapi jangan khawatir nih buat Sobat Kurma yang pengen tahu update terus tentang kita, bisa langsung follow aja sosial media kita di Instagram UPN Televisi underscore Jatim, Twitter @ UPN Televisi, dan YouTube kita UPN Televisi Jatim. Terus saksikan Kurma Kuliner Mahasiswa yummy di channel 8 VHF UPN Televisi. Sedap semangat dalam berkreasi. Aku Raisa dan aku Vivi pamit undur diri. Bye.